Hai guys, selamat datang kembali lagi di channel Vinny19. Di video kali ini, Vinny19 akan membagikan 2 server terbaik yang ada di Minecraft PE versi terbaru ini cuy. Nah, jadi kan bisa aja langsung nonton video ini sampai akhir dan ajak teman-teman kalian buat join ke server 2 ini ya guys ya. So, enjoy this video guys. Oke, sekarang saya sedang berada di Minecraft versi 1.17.34 teman-teman. Bagi kalian yang mau update Minecraft-nya, kan bisa aja langsung update di Instagram-nya @fakewishop, oke? Kan bisa aja langsung cek Instagram-nya ya. Oke, selanjutnya di sini bagaimana sih cara main di server itu ya? Kalian tuh wajib banget punya akun Xbox. Kalian bisa aja langsung buat akun Xbox di Microsoft, teman-teman ya. Di Microsoft 360, teman-teman ya, kalau nggak salah, teman-teman. Nah, di sini untuk 2 servernya itu adalah Prometheus SMP dan Clubby SMP, teman-teman. Di sini buat Prometheus SMP dulu, kita bakal coba nge-showcase yang Prometheus ini dulu. Nah, di sini untuk IP servernya itu adalah ini dia. Prometheus.my.to, teman-teman ya. Atau kalian bisa aja langsung cek juga di deskripsi, nanti kalian bisa aja langsung join ke sana ya, guys ya. Nah, di sini saya bakal coba aja langsung masuk ke server ini dan saya bakal membahas keunggulan apa aja sih yang ada di server ini, cuy. Oke, guys. Sekarang kita sudah berada di dalam servernya. Di sini sudah ada banyak juga teman-teman kita. Nah, jadi di sini kita bakal coba aja langsung ganti dulu videonya menjadi first person teman-teman seperti biasa. Hideout-nya dimatiin juga dan di sini kita bakal coba VOV-nya ubah menjadi 91 atau 90 teman-teman ya. Oke, di sini pertama-tama teman-teman saya bakal coba memberitahu pertama-tama di sini ada survival, ada acid island, ada skyblock, one block dan viva SMP. Nah, jadi untuk mode survival di sini kan bisa aja langsung bermain survival di map ini teman-teman atau di server ini yang dimana di sini tuh sudah banyak sekali teman-teman ya guys ya. Wait man, chill. Jadi gini, bagi kalian yang mau beli Minecraft PE original di Play Store dengan harga 20.000, kalian bisa aja langsung beli di Instagramnya @fakewishop. Di sana itu sudah terpercaya dan aman loh. Udah banyak testimoninya kok. Di sana juga banyak item lain seperti Minecraft Windows 10, Java, sampai Rim Plus pun ada. Harganya juga murah-murah kok. So kalian bisa aja langsung cek Instagramnya @fakewishop. Oke, guys, sekarang kita sudah berada di map survivalnya teman-teman. Di sini tuh sudah ada sama yang namanya itu adalah Rocky. Ada Hoki teman-temannya di sini ada ya, ada orang-orang juga teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada chest juga teman-teman. Di sini kita bisa ngegacha juga gitu teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa langsung bermain aja survival, terus ada mining area teman-teman buat kalian mencari diamond, iron ataupun apapun itu kan bisa aja langsung masuk ke mining area. Dan di sini juga ada apa nih? Apa itu? Saya nggak tahu apa itu ya, guys ya. Dan di sini juga ada misi-misi yang harus kalian lakukan teman-teman, yaitu adalah job list. Jadi di map survival ini kalian wajib banget mempunyai kayak semacam misi gitu. Nah, di sini kita bisa aja langsung join ya guys ya, join a job atau mengambil pekerjaan. Di sini kita bisa menjadi trick cutter, miner ataupun hunter teman-teman ya. Nah, hunter ini adalah membunuh mob teman-teman. Membunuh mob itu caranya adalah kalian tinggal mencari aja mob atau mencari kayak sapi atau kayak ya mob lah, kayak skeleton, zombie dan lain-lainnya, kalian tinggal bunuh-bunuh aja. Nanti kalian bakal mendapatkan poin cuy. Nah, di sini kita bisa juga random teleport teman-teman. Kalau kita ke random teleport ini kita bakal apa otomatis terteleport di dunia lain tuh. Lihat guys ya. Kita otomatis terteleport di dunia lain cuy, seperti itu, oke. Nah, jadi di sini kita bakal coba aja langsung ke atas dulu aja teman-teman. Di sini kita bakal coba ke sini dulu aja. Dan di sini kalian bisa aja langsung bermain survival di map ini teman-teman ya, atau di server ini dengan teman-teman kalian. Terus kalian juga bisa mabar gitu ya guys, bisa mabar bareng-bareng. Gak perlu ribet-ribet lagi kalian buat IP, buat server, buat apa namanya, buat realm ya guys ya. Kalian bisa aja langsung masuk ke server ini dan bermain di server ini juga cuy. Jadi sangat simpel sekali di sini servernya. Nah, selanjutnya kita bakal coba membahas keunggulan selanjutnya teman-teman ya. Lalu juga di sini ada kayak semacam shop gini teman-teman. Di sini tuh ada shop yang dimana kalian bisa aja langsung berbelanja kebutuhan survival kalian seperti generator, mineral, farming, terus ada food, redstone, block, dan ada juga spawner juga cuy. Kalian bisa aja langsung beli-beli gitu ya guys ya di sini. Dan di sini kita bakal coba aja langsung masuk lagi aja ke lobby ya guys ya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam lobbynya teman-teman. Di sini keunggulan selanjutnya itu adalah Viva SMP cuy. Nah, jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten Viva SMP, kan bisa aja langsung masuk ke server ini teman-teman ya. Karena di server ini tuh bisa langsung bermain di Viva SMP cuy. Jadi bagus banget di sini untuk servernya ya guys ya. Nih, kita ada bakal coba aja langsung masuk ke server dulu ya. Oke, guys, sekarang kita sudah berada di Viva SMP-nya cuy. Nah, di sini untuk Viva SMP-nya di sini ada Viva Pest ya, kayak di Viva SMP aslinya
ada shop, ada sell, ada apa, bisa menjual lahan gitu teman. Di sini juga ada enchantment shop, bisa kalian bisa nge-enchantment barang-barang kalian menjadi lebih baik, kalian lebih bagus lagi. Dan di sini ada juga leaderboard, yaitu adalah pemain-pemain terbaik teman-teman ya. Kita bakal coba aja langsung lihat di kill leaderboardnya. Di sini adalah Deva 1 Walden sudah membunuh 123 orang. Waduh, 1000 orang dibunuh sama dia coy, gila gak sih boy. Nah, selanjutnya di sini juga ada gacha teman-teman, fitur gacha kan bisa aja langsung menggacha gitu kayak di FIFA SMP yang aslinya. Dan ya, jadi seperti ini ya guys ya, untuk servernya kan bisa aja langsung bermain FIFA SMP gitu ya guys ya di server ini. Dan bagus banget juga cuy untuk kalian mabar-mabar gitu ya guys ya, mau perang kayak mau apa kayak gitu kayak ya guys ya. Jadi kan bisa aja langsung jalan-jalan gitu kan, survival bareng gitu, main FIFA SMP bareng sama teman-teman gitu ya guys ya. Waduh, walaupun di sini tidak ada roleplay tapi seenggaknya kan bisa bermain survival bareng, senang-senang bareng-bareng teman-teman juga gitu coy. Oke coy, kita di sini bakal coba aja langsung masuk lagi aja ke lobbynya men, let's go guys. Oke, selanjutnya di sini kita bakal coba aja langsung nyobain satu fitur lagi yang keren, yaitu adalah one block teman-teman. Nah di sini kalau kalian mau buat series one block gitu ya guys ya, atau kayak series survival gitu one block yang kalian mau masukin ke konten YouTube, kan bisa aja langsung masuk ke server ini men. Nah sekarang kita sudah berada di dalam servernya. Di sini ada back to main lobby, ada one block menu, dan juga di sini ada beberapa pilihan juga yang bisa kalian pilih seperti leaderboard, terus di sini ada blacksmith, enchantment shop, shop, special entrance, casino, atau kalian bisa bermain judi di sini teman. Di sini ada world list dan ada out apa nih? Aku nggak tahu sini apa sih. Kita bakal coba lihat. Oke, oh gak bisa guys. Yaudah, di sini kita bakal coba aja langsung masuk ke one blocknya dan kita bakal coba ngetes gitu ya guys. Saya bermain one block man, let's go. Nah di sini kita bisa aja langsung membuat pulau kita. Di sini kita bakal coba namain pulaunya, yaitu adalah Itid. Nah, mantap sekali. Kita bakal coba aja langsung masuk ke servernya. Dan di sini kita sudah bermain one block man. Nah di sini kan tinggal gini aja guys ya, otomatis nanti bakal tersepam lagi tuh guys. Lihat guys tuh, mantap sekali ya guys ya. Jadi kan bisa aja langsung bermain seperti ini men. Kita bakal coba perbesar lain dulu aja di sini. And bam, nice. Lalu di sini kita bakal coba aja scope, terus scope lagi, scope. Terus juga di sini ada kayu guys. Ada kayu, dapat ini lagi guys. Oke kayaknya gitu-gitu aja sih kayaknya main survival ini tuh ya. Pokoknya kan bisa aja langsung bermain gitu ya, kan tinggal perbesar lahan aja coy seperti ini. Dan perban lahan lagi, lahan lagi, lahan lagi, lagi dan lagi. Seperti itu aja terus sampai beres men, sampai kan bisa membuat mega base gitu ya guys ya. Nah, selanjutnya di sini kita bakal coba aja langsung masuk ke server kedua, yaitu adalah Clubby SMP. Oke guys, sekarang kita sudah berada di server kedua yaitu adalah Clubby SMP Network teman-teman. Di sini kalau kalian bisa lihat aja di pojok kanan itu ada tulisan Clubby Network, nama Nester MC, uang online, ping, rank dan TPS teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah berada di lobbynya teman-teman. Di sini kita kalau mau ke Nether, kalian bisa aja ke sini ke Nether, atau kalian mau kemana nih guys? Kalian mau ke apa namanya? Ke Ender juga kalian bisa aja langsung tulis aja guys ya kalau ke Nether, MWTP Nether. Kalau mau misalnya ke N, MWTPN teman-teman. Di sini kita bisa maju ke depan, lalu juga di sini ada cari-cari money atau cari uang. Kalian bisa aja langsung mining dan jual XP, maju ke depan. Kalau kalian mau ngirim chat ke teman, kalian bisa aja langsung melakukan private chat dengan hashtag kayak apa Celestial GT-nya dan teksnya cuy. Lalu juga di sini kita bisa ke plot teman-teman, dan juga di sini kita bisa langsung masuk ke survivalnya teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini saya menunjukin kalau di sini tuh ada kayak semacam parkour, lalu di sini ada desa Braki dan ada bank juga teman-teman. Di sini ada bank ya guys ya, mantap sekali. Dan di sini kalau kita mau ke warp desa Brakinya, kita bisa aja langsung jalan gitu lurus terus teman-teman ya. Pokoknya mantap sekali teman-teman ya di sini untuk servernya. Dan di sini kita bakal coba aja bunuh diri dulu karena saya kelaparan gitu ya guys ya. Let's go guys, kita mati aja langsung ya guys ya. Wadadadadaw. Oke, di sini juga ada skyblock, ada nether, ada rank shop, ada mining, ada shop juga, ada end juga teman-teman, ada arena. Kayaknya tapi di sini kita bakal coba aja mode yang kalian tunggu-tunggu ya guys ya. Kayaknya mode parkour deh. Kita bakal coba parkour deh ya guys ya. Kita bakal coba parkour. Dan kenapa ini gak bisa masuk ke parkour? Oke, kayaknya di sini parkournya belum bisa, nggak apa-apa. Jadi di sini juga ada list tempat. Oke, list tempat. Di sini ada mining and bla 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 dan bla bla. Oh, ada labirin juga, coy. Waduh, keren. Sini sini ada labirin ya guys ya. Dan di sini juga ada plot ceritanya, teman-teman. Di sini kita bisa aja langsung ke plot cerita, tapi tiba-tiba nge-lag gitu. Ngebug anjir. Kita bakal coba masuk lagi ya.
Oke, jadi di situ kita bisa aja langsung bermain skyblock di sini. Kita juga bisa teleport ke Nether dan kita juga bisa mining langsung aja gitu ya. Nah, di sini kita bakal coba aja langsung masuk ke arenanya, teman-teman. Di sini kita bisa aja langsung PVP ya, guys. Ya, di sini Kokoa Buci Pia Sengida jeder meledak bucat anjir langsung ya, guys. Ya, wadidau. Oke, di sini kayaknya kita bakal coba aja langsung masuk lagi aja, teman-teman. Di sini kita bakal coba aja langsung ke lobby lagi. Cara ke lobbynya adalah kalian tinggal slash ini, terus kalian tinggal MWTPHUB. Nah, otomatis kalian bakal coba terteleport ke lobby lagi, cuy. Dan di sini kita bisa bermain skyblock barengan, terus juga di sini bisa Nether. Pokoknya banyak banget di sini untuk fitur-fiturnya. Kan bisa aja langsung masuk ke server ini, teman-teman ya. Semua IP-nya ada di deskripsi, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung lagi gitu, cuy. Nah, di sini juga kita bisa aja langsung nyobain ke bank, teman-teman, ataupun ke plot juga. Tapi di sini kita bakal coba aja langsung masuk ke ini, guys. Kita bakal coba aja langsung masuk ke world ya, guys ya. Di sini kita bakal coba aja langsung masuk ke mana, guys? Kita bakal coba bermain survival. Nah, di sini kalau kita mau bermain survival, kalian bisa aja langsung ke sini nih. Kita bakal coba aja langsung masuk ke Nether dulu ya, guys. Ke survival ya, guys. Ya, let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di dunia survivalnya. Di sini kalian bisa aja langsung bermain survival bersama teman-teman kalian juga. Jadi ya, itu sebenarnya tuh lebih keren, teman-teman. Lebih ke apa ya, kayak semacam server survival gitu, coy. Jadi ya lebih tepatnya ya. Dan di sini juga kalian bisa aja langsung bermain gitu kan ya, karena di sini juga masih sepi, cuy. Masih belum ramai ya, guys, ya, servernya. Jadi kalian bisa bermain gitu ya, guys, ya, bersama pacar, sama teman, kakek, nenek, orang yang udah meninggal, langsung aja kalian main mer. Cuak, cuak. So, mungkin videonya segini saja ya, teman-teman. Terima kasih buat kalian sudah menonton video sampai akhir, cuy. Oke, guys, jadi bagi kalian yang mau dipromosikan server atau realm set, teman-teman, kalian bisa aja langsung hubungi Instagram saya atau nomor WhatsApp di bawah. Nanti saya bakal coba cek dan kalian bisa aja langsung ke chat ke sana, guys, ya. Misalnya, bang, tolong promosiin atau bla bla bla. Nanti saya bakal coba promosiin, bakal saya coba bantu untuk up servernya ya, guys, ya. So, mungkin video segini saja. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga kalian Instagramnya di follow ya, yang saya, yang @almadgesung3. Selamat eksperimen.